Pasca ditemukannya jasad wanita berinisial VR berusia 28 tahun, pihak keluarga menjelaskan jika diduga korban terpleset dan terjatuh ketika tengah membersihkan vihara yang terletak di lantai 8 hotel bersama ibunya. Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dan melakukan visum terhadap korban. VR berusia 28 tahun yang sempat diduga bunuh diri dengan cara loncat dari lantai 7 di salah satu hotel berbintang di Balikpapan, Kalimantan Timur, dibantah pihak keluarga. Pihak keluarga menjelaskan jika VR diduga terpleset dan terjatuh ketika tengah membersihkan vihara yang ada di lantai 8 hotel bintang 3 tersebut bersama ibunya. VR juga diketahui tidak memiliki masalah dengan keluarganya dan pihak keluarga yakin jika tidak ada motif korban untuk melakukan bunuh diri. Kalau WHK sih selama ini nggak ada masalah ya, gitu. Cuma ya kita nggak tahu ya, tiba-tiba ini namanya kejadian, kita nggak diminta, kita nggak tahu juga. Yang kita kan almarhum gitu, siapa kepeset atau apa kita nggak tahu. Tapi posisi lagi bersih-bersih ya bang ya? Lagi bantu bersih-bersih. Berdua aja waktu itu? Ya. Bersih-bersih vihara itu? Ya. Sementara pihak kepolisian Resor Balikpapan masih melakukan visum dan penyelidikan. Hingga saat ini belum menemukan dugaan lain seperti yang telah disampaikan pihak keluarga. Sementara? Bukan sementara itu, dari sementara di sementara. Tapi kami dari kepolisian tetap melakukan penyelidikan berkaitan dengan kejadian. Ini kondisi TKP sendiri. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.